Karena dalam Islam diajarkan laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, tidak memuliakan pemimpin, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Raja Ampat, Bapak-bapak alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat, Tuan Imam, hadirin hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, maka annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man nama, siapa yang tertidur, walam yusalli, sampai tidak salat subuh, pahala syaitan fi uduni, kencing setan di telinganya. Kalau Allah tidak sayang, karena Allah masih sayang, tidak dapat dibedakan mana yang salat subuh, mana yang tidak. Tapi kalau Allah sudah cabut kasih sayang, tidak lagi ditutupinya hamba itu, maka na'uzubillah, yang tidak sholat subuh tertulislah di telinganya WC setan, toilet setan. Sedangkan toilet manusia saja bau setan, apalagi toilet setan. Na'uzubillah. Tapi karena Allah, banyak nama Allah, walillahi asma'ul husna, Allah punya asma'ul husna, tapi diawali dengan nama Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Diawali dengan Ya Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahim, kasih sayang Allah. Apa beda Rahman dengan Rahim? Rahman semua dapat, yang sholat, yang tak sholat, yang Islam, yang tak Islam, semua dapat. Sama seperti orang menebarkan beras, ketika dia tabur beras, semua ayam dapat, ayam jantan, ayam betina, ayam baik, ayam jahat, semua dapat. Tapi Rahim hanya orang-orang yang beriman saja yang dapat. Itulah kenapa kalau ditanya, kalau memang Allah itu yang disembah, kenapa yang tidak menyembah dapat rezeki, yang menyembah dapat rezeki, yang baik dapat, pemabuk dapat, pezina dapat, pecandu narkoba dapat? Karena dia Rahman, semua dapat. Besok pagi terbit matahari, semua hidup, baik yang beriman maupun tidak, yang bersyukur maupun tidak, yang salat subuh maupun tidak, semuanya hidup. Itu karena sifat Rahman. Tapi yang mendapatkan surga Allah, yang mendapatkan rahmat Allah, adalah yang Rahim, diambil dari Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu adilnya Allah, begitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, meliputi semuanya, yang baik maupun yang tak baik. Adapun orang yang tak baik, kenapa rezekinya bertambah, umurnya panjang, badannya sehat, anak istrinya sehat? Mana keadilan Allah itu, Pak Ustaz? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada orang-orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak sholat subuh, tidak pernah ke masjid, diberikan Allah juga sehat. Namanya istidraj. Itu yang kita khawatirkan. Tidak pernah beribadah, tapi badan sehat. Tidak pernah berzakat, tapi rezeki lancar. Namanya istidraj, dipermainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ublilahu akulur, ulur badan sehat, ulur rezekinya lancar, ulur kekuasaan tinggi. Inna kaidi matin, tipu daya amat sangat kuat. Jadi orang yang rezekinya lancar walaupun tidak beriman, orang yang umurnya panjang walaupun tidak sholat, orang yang rezekinya melimpah walaupun tidak bersedekah, sesungguhnya mereka sedang dalam tipu daya Allah. Wa makaru, mereka melakukan tipu daya. Wa mata Allah, Allah balas tipu daya mereka.
mereka. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah yang sedang menipu mereka. Sebaliknya ada orang yang sholatnya rajin, puasa sunatnya banyak, tapi sakit-sakitan, rezekinya sempit. Mana keadilan Allah? Justru Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya. Hatta yamshi 'alal ardi ma kanat 'alaihi khathiah, sampai buat hambaku itu berjalan di atas muka bumi tidak ada dosanya walau sedikit pun, langsung dihapuskan Allah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala shawkin yashtabuha. Ada apa itu yang kena penyakit susah hati, bunda gulana, kakinya tertusuk duri, illa kafarallahu anhu biha sayyi'at, dengan itu Allah membersihkannya dari segala macam dosa-dosa. Bersih sebersih-bersihnya. Demam, bersih dosa. Sakit kepala, bersih dosa. Penyakit yang tak berkesudahan, bersih dari segala dosa. Berjalan 9 orang, tapi ada satu orang yang kakinya tertusuk duri, itu pun juga menghapuskan dosa-dosanya. Itulah mengapa kita husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Apa dosa saya? Saya tak ada dosa Pak Ustaz, saya bersih. Orang yang merasa tidak berdosa, orang yang menyangka tidak ada salah, orang yang berkata saya tak punya salah, saya tak punya dosa, saat itu dia sedang bersalah, sedang silap, sedang khilaf dan berdosa. Jangankan kita, bapak moyang kita ada saja berdosa. Apa kata Allah? La taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Jangan kau dekati pohon ini. Ternyata dia silap dan salah. Dia bukan mendekati pohon itu, malah dia telan buah kundi. Tapi dia sadar, dia bertobat, maka dia katakan, Rabbana zalamna, kami menzalimi diri kami. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kau tidak mengampuni dan merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu doa yang paling tua, doanya Adam bersama Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah fardu subuh, tema yang diberikan oleh panitia adalah tentang bagaimana internet. Ada sebagian orang mengharapkan internet, Facebook, Twitter, BBM, Instagram, Google, YouTube, harap. Seandainya saya mengharapkan internet, bagaimana mungkin saya mengharapkan internet sedangkan masyarakat WSI Raja Ampat kenal Ustaz Somad karena internet. Saya pertama kali datang kemari, Bapak Ibu kenal Pak Bupati karena melihat langsung, kenal Tuan Imam karena melihat beliau imam sholat subuh di sini. Saya, dari mana anak-anak kecil itu tahu kenal dengan saya? Kenalnya dari dua cara. Yang pertama, karena bapak ibunya selalu menonton www.youtube.com. Yang kedua, karena bapak ibunya TV-nya di rumah TV One, memang beda. Itulah yang membuat dia kenal. Jadi kalau saya katakan internet haram, TV haram, berarti saya sudah menutup akses. Oleh sebab itu maka yang baik itu adalah internet itu seperti pisau. Bagaimana pisau? Pisau dipasang untuk memotong ayam, pisau dibuat untuk memotong sapi kurban kemarin, pisau parang panjang dipotong untuk dipakai memotong daging, boleh. Tapi jangan lupa pisau punya dua mata, satu ke bawah, satu ke atas. Ketika dipakai dia untuk memotong ke bawah, boleh, halal. Tapi kalau dipakai untuk memotong leher, memotong urat nadi, la tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kau buat dengan tanganmu sendiri menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Ketika internet dipakai untuk menonton ceramah, bagus. Internet dipakai untuk mengundang jamaah, WhatsApp, hadirilah tablik akbar. Dulu orang pengumuman keliling kampung pakai mikrofon, hadiri bersama-sama, besok pengajian ustaz kita, keliling. Tapi zaman sekarang tidak lagi ada.
cukup dengan WhatsApp, alhamdulillah semua datang. Tapi ada 1, 2, 3 rumah tidak datang. Selesai pengajian, dia baru bertanya, dari mana? Dari Masjid Agung. Ada apa? Pengajian. Siapa isi pengajian? Ustaz Somad. Dari mana? Dari Riau. Belum. Saya kenapa tidak dikasih tahu? Kami sudah kirim WhatsApp. Rupanya dia tidak dipakai 2 giga. Betapa internet luar biasa. Kemarin pengajian kita di halaman Masjid Agung streaming, penontonnya banyak. Lalu kemudian tadi malam yang di kantor Polres Raja Ampat juga streaming, penontonnya ramai. Like-nya berapa? Buka HP, tengok Facebook. Facebook Ustaz Somad punya Facebook, punya. Berapa pengikutnya? Followernya 1,2 juta. Artinya kalau saya ceramah paling tidak ada 10%. Berarti 120 ribu orang di jamaah masjid kita sekarang ramai. Tapi yang menonton orangnya tidak ada se-Indonesia. Mereka mengucapkan selamat. Selamat Ustaz Somad sudah sampai ke Papua Barat. Sudah sampai ke Raja Ampat. Ustaz Somad akan datang ke sana lagi, ajak-ajak kita. Mau lihat juga itu bagaimana indahnya Raja Ampat. Nanti saya ceritakan. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang bisa tahu ceramah dari internet, tahu yang baik-baik dari internet. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah.